wabarakatuh. Berjumpa lagi di kanal Analekta Linguistika Ugris. Ya, seperti biasanya kita akan membahas materi-materi terkait dengan linguistik. Ya, dan hari ini kita masih akan membahas mengenai psikolinguistik, khususnya adalah pemrosesan bahasa. Oke, Pak, kok background-nya hijau lagi ya? Oke, ya. Pasti kalian pada berpikirnya gitu ya. Jadi kok dari kemarin kok hijau terus ya? Oke, kita akan coba ubah. 1, 2, 3. Ya, oke. Sekarang sudah lebih mendingan ya, lebih colorful ya. Oke, kita akan coba gambar yang pertama ya. Gambar pertama ini adalah ada seseorang yang saya pasang kucing di kepalanya. Maksudnya adalah orang ini berpikir mengenai kucing. Dan bagaimana cara seseorang itu memindahkan apa yang ada dalam pikirannya ke pikiran, ke kepala orang lain, atau ke memindahkan apa yang dipikirkannya ke lawan tuturnya, mitra tuturnya, ya, pada gambar yang kedua ini, ya. Jadi kucingnya pindah gitu. Maksudnya adalah apa yang dipikirkannya itu bisa tersampaikan ke pikiran orang lain, dan orang lain menjadi sama pikirannya atau tahu apa yang dimaksud oleh pengirim dari pesan itu, ya. Oke. Jadi dua-duanya bisa pas berbicara kucing. Jangan ketika membicarakan kucing jawabnya malah yang lainnya. Oke. Kemudian ya, gambar selanjutnya ya, dari di masa pandemi ini ya, berbicara tetap jaga jarak ya. Bagaimana soal yang jaga jarak kemudian diberi masker itu bisa menyampaikan pesan juga ya, gitu ya. Nah, ini mau beli apa nih? Beli makanan ya, gitu ya, misalnya ya. Nah, orang ini bertanya ingin mengirim pesan ini ya, pada gambar orang ini ya. Dikiranya itu yang di dalam, itu makanan udah ding ya, gitu ya. Ya, maksudnya adalah pulang baling ya, kalau di Jogja galundeng gitu. Oke, apa yang disampaikannya ini kemudian bisa tersampaikan ke si perempuan ini, menyebabkan perempuan juga akhirnya bisa berpikir yang sama. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana bahasa itu diproses ya. Oke. Itu ya. Jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, di sini ada bagan ya. Saya perkenalkan dulu, ada bagan, di situ ada tulisan, encode, kode, dekode, konsep-konsep, sound wave dan lain sebagainya ya. Kita akan belajar mengenai kode ya, kode. Iya, ini lu ya. Jangan lihat cewek, tar buronannya lepas. Lagu apaan tuh? Ini lagu gue boleh mengarang sendiri. Malu-malu nyanyian kode, nyanyian kode. Kode buntut pala lu, buntut pala lu. Ya, tapi bukan kode yang itu ya, bukan ya. Oke ya. Nah, kode ini berbeda ya. Jadi kita ambil dulu pengertian dari bukunya Muspiroh. Saya ambil dari bukunya Muspiroh, buka halaman 6 saja, di sana ada. Pemrosesan bahasa adalah proses penyusunan atau disebut dengan encode. Jadi penyusunan, encode, dan pengiriman pesan. Kemudian setelah pesan itu, apa yang ada dalam pikiran kita itu disusun, kemudian coba dikirimkan. Nah, serta penerimaan dan pemahaman pesan ya. Penerimaan dan pemahaman pesan ini disebut dengan dekode. Jadi intinya adalah encode adalah penyusunan pesan atau memproduksi suatu pesan. Kode sendiri adalah pesan atau informasi yang dikirim atau diterima. Ya. Dan dekode adalah pemahaman pesan atau penerimaan pesan. Jadi kalau encode itu produksi, dekode itu penerima. Ya, jadi kalau Anda mengirim surat, encode itu yang mengirimkan surat. Nah, dekode itu yang menerima surat. Kode itu suratnya. Nah, kalau ngirim paket ya sama, encode itu yang mengirimkan paket, dekode itu yang menerima paket, kodenya. Iya, tepat sekali ya. Paketnya ya, kodenya itu ya. Oke. Selanjutnya, kita akan belajar model dari pemrosesan berbahasa. Sebenarnya modelnya banyak. Nanti saya coba perkenalkan beberapa model, tetapi kita akan mendalami dua model hari ini ya. Oke. Yang pertama adalah modelnya German tahun 2000, dan yang kedua adalah modelnya Chomsky tahun 2002 di bukunya ya.
Nah, secara garis besar, nah, pemrosesan bahasa ini dibagi dua menjadi sistem produksi atau encode dan sistem persepsi atau menerima, yaitu dekode. Ya, jadi encode, dekode, produksi, persepsi gitu. Nah, menurut Garman ada tiga level. Yang pertama adalah linguistik, psikologi, dan akustik. Ya, linguistik, psikologi, dan akustik. Nah, gitu ya. Nah, hanya saja urutannya ini nanti akan dibalik ketika proses produksi, encode, dan proses yang persepsi, yaitu dekode, ya, akan dibalik. Kalau produksi, orang kan ketika Anda berbicara, Anda kan berpikir dulu, memformulasi pesan dulu, ya. Ngomong itu harus dipikir dulu, ya. Jadi, apa yang kita sampaikan, kita pikirkan dulu, ya, melalui kemampuan linguistik kita, ya. Kemudian, level psikologi itu ekspresi, ya. Kalau berbicara, itu menurut Garman harus ada ekspresinya. Jadi, ketika Anda menyampaikan sesuatu, tidak mungkin ekspresinya itu datar, walaupun ada beberapa orang yang ekspresinya datar, ya. Besok ketika neurolinguistik, kita akan membahas orang-orang kenapa kok ekspresinya datar, gitu ya. Nah, tapi untuk umumnya, orang yang ekspresi datar itu nanti agak aneh ketika berbicara, ya, umumnya, gitu ya. Jadi, misalnya Anda diminta menjadi apa ya, among tamu atau penerima tamu, ya, bukan penerima tamu, ya, gitu ya, bukan itu, ya, sebagai among tamunya, gitu ya, Anda akan bilang, ya, selamat datang di UNAS PGRI Semarang, ya, gitu. Kalau dengan ekspresi ini kan menyenangkan, tapi kalau selamat datang di Universitas PGRI Semarang, kan malah menakutkan, kan, ya, gitu ya. Kayak, wah, ada rumahan tuh jadinya nantinya, ya. Oke. Jadi, ekspresi itu harus mendukung. Kalau Anda memberikan selamat, harus ekspresinya juga bahagia, gitu. Kelihatan bahagia. Jadi, jangan sampai Anda memberikan selamat kepada teman Anda yang sudah menikah, tapi ekspresi Anda sangat sedih sekali, ya, gitu, ya. Ya, tidak perlu saya praktekan, ya, gitu, ya. Atau sebaliknya, gitu, ya. Ada teman Anda sedang kesusahan, sedang berduka cita, kemudian Anda menyampaikan, aku turut berduka cita ya, tapi dengan ekspresi yang bahagia, gitu ya. Nah, gitu kan malah tidak tersampaikan itu pesannya, ya. Jadinya, ini sebenarnya kok ikut berduka, kok kamu kelihatan senang banget sih, gitu. Nah, itu kan malah emosi jadinya, ya. Nah, kemudian, menurut Garman, pesan itu perlu dibunyikan dalam level akustik. Jadi kalau pesan itu tidak bisa dibunyikan, nah itu tidak sampai pesannya. Ketika ada tukang bakso lewat, Anda ingin membeli tukang bakso, pesan ingin Anda kirimkan ya, secara broadcast misalnya gitu ya. Nah, ternyata tidak bisa Anda bunyikan suara Anda gitu ya. Misalnya ternyata di lakban temannya gitu mulutnya ya, tukang baksonya akan lewat begitu saja tidak tahu gitu ya. Jadi harus ada membunyikan pesan itu dibunyikan, entah dengan mulut atau dengan keplok tangan gitu ya, manggil tukang bakso keplok tangan gitu, atau siul mungkin ya, enggak juga ya, enggak sopan ya, gitu ya. Nah kalau itu kalau memproduksi, jadi dimulai dari linguistik, ekspresinya disiapkan, kemudian disuarakan. Nah, menurut Garman, untuk persepsi atau menyimak itu sebaliknya prosesnya, ya. Yang pertama adalah akustik dulu, ya. Mengidentifikasi bunyi. Jadi bunyi ini didengarkan dulu. Oh, bunyinya ini bunyi apa ya ini ya? Nah, kemudian baru secara psikologi. Ketika teman Anda berbicara itu, Anda tidak hanya mendengarkan bunyinya, tapi juga ekspresinya gimana. Dia itu wajahnya gimana, gerak tangannya gimana. Nah, itu juga akan Anda perhatikan gitu. Nah, itu akan mendukung gitu. Kalau dia sedih dengan ekspresi yang sedih, itu akan semakin kuat pesan yang disampaikan. Tapi kalau dia menyatakan, ya aku berjanji, ya, gitu ya, yang bucin-bucin, aku berjanji akan mencintaimu selamanya, tapi sambil cengengesan gitu, itu Anda mesti nggak yakin. Karena ekspresinya tidak meyakinkan itu, gitu. Pesan tidak tersampaikan dengan sangat bagus. Gitu. Nah, kemudian yang level linguistik, ya, setelah itu diidentifikasi, kemudian secara psikologi juga diresepsi, nah ini kemudian pesan ini dianalisis di dalam otak. Dipahami di dalam otak gitu. Nah, ini namanya level linguistik di sana. Nah, intinya dari Garman seperti itu. Nah, ini pada bisa dilihat pada gambar. Nah, ini ya gambar di atas sini ya. Ini di situ ada sender yang mengirim pesan dan ada receiver atau yang menerima pesan.
Nah, channelnya itu adalah medianya ya, melalui suara kalau yang ini ya. Jadi encoder ini dari otak kemudian diartikulasikan melalui organ tutur ya, berarti organ tutur melalui mulut ya. Mulut, pita suara, kerongkongan, lidah, dan lain sebagainya. Nah, ini artikulator bunyi. Nah, kemudian disampaikan melalui channelnya adalah melalui suara. Kemudian decodernya ini didengar melalui telinga. Ya. Jadi, jangan sampai suara itu masuk lewat mata. Ya. Nggak bisa. Ya. Nanti harus lewat telinga. Ya. Nah, ini bawahnya itu ada level linguistic level. Kemudian berjalan ke psychological level. Kemudian berjalan ke akustik level, kemudian ke receiver-nya ini yang menerima psychological level lagi, kemudian baru masuk ke linguistic level. Jadi intinya dari linguistic levelnya si sender atau pengirim pesan itu sampai ke linguistiknya level si decoder atau si penerima pesan. Jadi itu ya, intinya itu. Jadi bisa saling memahami kalau sampai level linguistik kan itu memformulasi dan memahami gitu. Nah, ini menurut Garman tahun 2000 ya, itu seperti itu. Nah, Garman ini banyak mendapat kritikan ya, yang kritikan datang dari Chomsky adalah modelnya Garman ini secara linguistik level belum terlalu jelas gitu. Jadi linguistik level itu bagaimana prosesnya itu masih belum bisa dijelaskan oleh Garman ya. Jadi oleh Chomsky ini kemudian dikritik sekaligus diberi teorinya sendiri oleh Chomsky, modelnya ya. Jadi sebenarnya proses dalam pemrosesan bahasa itu bagaimana sih sebenarnya. Nah, oleh Chomsky ini dibagi menjadi tiga ya, sama-sama tiga ya, hampir sama prinsipnya. Yang pertama adalah level semantik, yang kedua sintaksis, yang ketiga fonologi. Kalau Garman tadi kan, yang pertama adalah linguistik, kedua psikologi, psychological level tadi ya, yang ketiga adalah akustik ya. Kalau ini semantik, sintaksis, fonologi. Dan dibalik juga, yang encode itu kalau untuk memproduksi bunyi itu dimulai dari semantik dulu. Jadi seseorang yang ingin berbicara itu dari level semantik dulu. Dia menyusun makna dulu. Ya, makna yang akan dikirim itu ya. Kemudian setelah makna itu disusun ya. Kemudian di level sintaksis dia akan menyusun kata-katanya dulu ya, menyusun kata-katanya dulu. Kalau makna tadi kan menyiapkan kosakatanya ya. Wah, saya menggunakan kosakata ini. Misalnya dalam bahasa Jawa, saya mau makan kulo ajeng nedo, atau wah ini saya pilih kata yang lain, misalnya kulo ajeng daharu, mungkin nggak pas gitu ya, kulo ajeng maem, misalnya seperti itu ya. Jadi pemilihan itu kemudian di level sintaksis akan disusun, kalimatnya nanti akan disusun, frasanya disusun, dan intonasinya juga akan disusun di level selanjutnya, yaitu level fonologi ya. Nah, di situ bisa menyusun fonem, penyiar menyusun bunyi, dan termasuk intonasi-intonasi dan lain sebagainya itu ya. Jadi dari sintaksis ke fonologi itu juga akan menyusun struktur kalimat dan intonasinya ya. Jadi setelah itu fonologi kemudian itu diartikulasikan melalui artikulator bunyi ya. Artikulator bunyi itu ya tadi itu ya, paru-paru, kerongkongan, tenggorokan, lidah, bibir, kemudian gigi. Nah, itu ya, itu kan semuanya untuk berbicara gitu ya, untuk menghasilkan suara gitu ya. Nah, ini untuk yang decode ya. Decode itu sebaliknya. Jadi kalau encode dari semantik, sintaksis, kemudian fonologi. Nah, kalau decode itu fonologi, sintaksis, dan semantik ya. Jadi dari semantik ke semantik, dari makna ke makna ya. Orang itu memiliki makna ke makna gitu ya. Jadi kita akan coba melihat, nah, bagannya ini ya. Bisa dilihat di atas ini bagannya ya. Jadi yang pertama, prosesnya dimulai dari yang pertama dulu ya. Yang pertama yaitu encode semantik ya, yang pertama. Yang kedua adalah encode sintaksis tadi ya, menyusun kalimat, frasa ya itu. Kemudian membuat intonasinya nanti akan seperti apa gitu ya. Jadi satu kalimat itu bisa bermacam-macam intonasi ya. Dulu pernah kita pelajari juga kan ya. Itu ya, kemudian intonasi itu ya seperti
Misalnya ini sate ayam, ini sate ayam, ini sate ayam, ini sate ayam, nah gitu. Intonasinya udah beda-beda, maknanya udah beda-beda ya. Yang terakhir ngajak kelahi gitu. Nah, kemudian empat itu kode ya. Kode itu berarti pesan yang dikirimkan melalui media suara, melalui media gesture, media mimik wajah ya. Kemudian bisa kedipan mata juga bisa, siul juga bisa ya gitu ya. Nah, kemudian diterima dengan dikode fonologi ya gitu ya. Dikode fonologi ini ya, fonologi mendengarkan melalui telinga itu diproses secara kebahasaan di telinga, kemudian secara sintaksis itu dianalisis struktur kalimatnya, struktur frasanya dianalisis untuk mengetahui maknanya, apakah ini maknanya gramatikalnya seperti apa, makna leksikalnya seperti apa, dan makna-makna yang lain itu apakah secara pragmatik ada. Nah, gitu ya, bisa dilihat juga ya. Nah, ini modelnya Chomsky ya, modelnya Chomsky itu seperti itu ya, intinya itu. Nah, ada istilah yang namanya anomalous ya, adalah ketidakserasian antara sintaktis dan semantik ya. Sintaktik dan semantik ini ketika tidak serasi ini anomalous ya, jadi anomali lah, aneh gitu ya. Artinya kalimat tersebut tidak dapat diterima dari segi makna. Jadi dari segi struktur bisa diterima, tapi dari makna tidak bisa diterima gitu. Strukturnya benar tapi maknanya salah. Gitu ya. Contoh, saya melihat dia makan kue bolang-baling. Strukturnya benar, bisa diterima. Oke. Saya melihat dia makan baling-baling. Kok baling-baling ya? Kok kayak bukan kue ya gitu ya. Kita mulai agak aneh ya ketika kok bukan kue sepertinya itu ya, baling-baling ya. Kemudian kalimat selanjutnya, saya melihat baling-baling makan dia. Struktur benar ya, nomina sebagai subjek, makan predikat, dia sebagai objek, secara struktur benar, tapi secara makna ini tidak bisa diterima ya, anomalous tadi ya, jadi anomali. Kemudian kalimat selanjutnya tambah aneh, baling-baling melihat saya makan dia gitu ya. Waduh, ini tambah aneh lagi gitu ya. Nah, ini ya, jadi yang di seperti ini disampaikan Chomsky bahwa ini termasuk anomalous. Anomali atau keanehan, ketidakserasian antara sintaktik dan semantik itu kadang-kadang bisa terjadi, dan fenomena itu yang menjadi perhatian dari Chomsky ya. Ini bisa diteliti lebih lanjut sebenarnya. Nah, kemudian model dari Chomsky dan Garman ini mendapat kritikan dari ahli yang lainnya, kenapa berhentinya hanya sampai ke penerima, padahal ketika bercakap-cakap itu kan, misalnya si A bertanya, kamu sudah makan? Ya, berarti si A akan memformulasi dari semantik itu, kemudian diberikan pertanyaan ke seseorang. Ya, seorang memahami pertanyaan itu. Oh iya, kemudian dia mencoba untuk menjawab. Berarti kan dia memproses lagi, ya, memproses ulang di situ. Ya, dia akan menjawab misalnya, oh saya belum makan, oh saya sudah makan, yuk makan bareng, misalnya seperti itu ya. Nah, proses ini akan berulang dari receiver ke resource lagi ya gitu. Jadi akan terjadi encode decode lagi ya, begitu berputar-putar. Nah, seperti modelnya Osgood dan Scrum ya, circular model of communication. Circular itu artinya berputar-putar terus. Kalau komunikasi terjadi percakapan akan berputar-putar ya gitu ya. Ini salah satu pengembangan suatu model dari pemrosesan bahasa. Nah, yang paling terkenal, nah ini yang terbaru ya, terbaru. Ini yang salah satu yang terbaru ya, bukan paling terkenal, tapi yang terbaru, maaf. Ini adalah bahwa proses komunikasi itu menggunakan model intercultural komunikatif ya. Intercultural komunikatif model, yaitu yang pertama, seseorang itu menggunakan kompetensi linguistiknya dulu ya. Bagaimana dia memproses seperti Chomsky tadi ya, secara semantik, kemudian secara sintaksis, kemudian secara fonologi. Ini membunyikannya bagaimana? Misalnya ada fonem, ada bunyi E misalnya, tapi ini bisa E yang bagaimana? E, apakah E, apakah E? Misalnya itu O atau O. Nah, itu ya, ini bisa di
bagian kompetensi linguistik ya. Nah, ketika berbicara tidak cukup sebenarnya kompetensi linguistik saja, tetapi ada kompetensi ekstra linguistik ya, yang di situ ada peranggapan gitu ya. Jadi bagaimana seseorang itu pikiran seseorang sebelumnya mengenai suatu topik gitu misalnya ya. Kemudian partisipan ya gitu ya. Kemudian topik atau kerangka ya gitu ya. Kemudian topik, latar, saluran, kode, bahasa, dialek yang dipilih, kemudian apakah akan dia akan menggunakan bahasa yang dicampur-campur alih kode dan lain sebagainya. Nah, ini bisa masuk ke kompetensi strategi, sosiokultural dan pragmatik ya. Nah, kalau sudah pragmatik itu kadang-kadang menggunakan bahasa yang tidak langsung, biasanya indirect menggunakan implikatur-implikatur ya gitu ya. Ya mau bilang itu tolong AC-nya mau dibenahi ya gitu ya. Ini kan panas sekali gitu ya. Kita bisa mengatakan secara menggunakan kompetensi pragmatik, kok panas banget ya gitu ya. Apa di kantor sekarang kok AC-nya anu ya enggak terlalu berfungsi dengan baik ya gitu ya. Nah, mulai seperti itu sebenarnya mau ngomong coba AC-nya diperbaiki. Nah, gitu. Nah, ketiga kompetensi itu akan mengajarkan seseorang mengetahui bagaimana bahasa bekerja ya. Ketika dia bisa menggunakan bahasa, dia akan bisa menggunakan, kapan dia menggunakan ragam bahasa akademik, dia menggunakan ragam bahasa gaul, dia akan bisa membedakan bahasanya di kampus dengan di pasar, dengan di terminal, bedanya apa. Nah, dia ketika sudah mengetahui bagaimana bahasa itu bekerja dan digunakan, nah dia akan menggunakan bahasa itu dalam komunikasi dengan baik ya gitu ya. Jadi jangan sampai bahasa itu tercampur-campur ya. Jadi antara di bahasa yang dalam pergaulan itu digunakan dalam forum-forum yang resmi gitu ya. Jadi nggak enak sih kalau kemudian pidato tapi kemudian ditutup dengan bahasa gaul ya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, bahasa dapat dikatakan komunikatif. Nah, ini yang di ya komunikatif gitu ya. Maksudnya bagaimana? Ya, menurut Musfiroh bahwa bahasa dikatakan komunikatif apabila ya semua komponen dalam pemrosesan bahasa tersebut terpenuhi, semua komponennya. Ya, baik tadi kalau kita menggunakan Chomsky ya, yaitu menggunakan komponen semantik, secara makna itu terpenuhi, secara struktur itu mendukung maknanya, dan secara fonologi itu bisa disuarakan, diartikulasikan bunyinya sesuai dengan bunyi yang sebenarnya ya, sesuai dengan bunyi yang sebenarnya, intonasi nada yang sesuai, tekanan, jeda, stres, kontur dan lain sebagainya itu semua sesuai dan temponya juga pas gitu ya. Jadi kalau mau beli bakso, kemudian Anda pesan bakso dan lain sebagainya gitu, Anda nge-rap gitu ya, nah itu temponya kecepatan. Nah itu harusnya di secara pemrosesan bahasa itu belum terpenuhi jadinya. Nah ini harus dipenuhi semuanya. Kalau itu semua sudah terpenuhi, ketika dikembangkan dalam kompetensi pragmatik sosio-kultural tadi ya, itu juga dipenuhi semuanya, maka itu akan menjadi bahasa yang dikatakan sebagai komunikatif. Nah, komunikatif ini diartikan bahwa pesan yang atau kode yang disampaikan oleh si penutur ini diterima mitra tutur dengan baik. Ya, jadi kita ini mau mengirim pesan, ya, itu kita bisa menyampaikannya dengan baik sehingga mitra tutur itu menerima pesan itu tanpa adanya kesalahpahaman, kekurangpahaman atau kegagalpahaman itu ya. Nah, ini kalau sampai terjadi salah paham, kurang paham, gagal paham, berarti komponen dalam proses komunikasi itu atau proses bahasa itu ada yang tidak terpenuhi ya. Oke, mungkin itu dulu penjelasan mengenai pemrosesan bahasa. Anda bisa baca di buku-buku yang sudah Pak rekomendasikan, salah satu di bukunya Musfiroh gitu ya. Oke, gitu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya untuk kita belajar bersama. Jika ada pertanyaan ataupun tambahan informasi, sangat
Saya harapkan ya bisa ditulis di kolom bawah dan jangan lupa jika ini bermanfaat untuk Anda berikan tanda like-nya dan jangan lupa untuk subscribe ya, subscribe agar Anda bisa mengetahui video-video yang diunggah dengan lebih cepat ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.